Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan jika siaran terganggu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas gangguan. Dan juga sertai telegram saya, telegram Regi Jesse Rita Odin. Baik, ada satu soalan yang telah ditanya kepada saya semalam, iaitu adakah ya keputusan ataupun adakah pindaan Perlembagaan Bersatu dan nasib 6 MP Bersatu akan menjadi penentu kepada kestabilan kerajaan ataupun kelangsungan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So itu saya ditanya. So ini ulasan saya ya. Pertama, anda wajib rujuk live semalam. Ada dua live. Sepintas lalu live itu menjelaskan pandangan saya dari kacamata atau sudut perundangan dan Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan lompat parti, kemungkinan-kemungkinan yang bakal yang MP Bersatu akan berdepan sekiranya pindaan Perlembagaan Bersatu diluluskan oleh ROS. So itu saya dah jelaskan semalam. So anda perlu rujuk untuk dapat tahu pendirian saya. Adakah mungkin MP Bersatu ini hilang kerusi? Sebab memang dilontar-lontar oleh Bersatu dan pihak-pihak tertentu, termasuk dalam UMNO, selepas pindaan diluluskan, MP 6 MP ini bakal hilang kerusi Dewan Rakyat dan sebagainya. So apa pendirian saya, anda perlu rujuk. Ianya bukan semudah seperti perbincangan-perbincangan di media sosial mahupun oleh UMNO, tapi saya tak nak ulang di sini. So itu anda perlu rujuk. Dan kedua, saya pun telah membicarakan berhubung dengan pindaan Perlembagaan Bersatu dari sudut kepartian. Apakah tindakan-tindakan yang MP-MP ini mungkin berdepan. Okay. Tetapi untuk live ini, kita anggap betul atau tidak, itu anda rujuk live semalam, tapi kita anggap untuk tujuan perbincangan, 6 MP ini akan perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat sekiranya pindaan Perlembagaan Bersatu diluluskan. So itu adalah anggapan yang kita buat untuk live ini. Okay. Jadi orang tanya saya, jika 6 MP ini kosongkan kerusi, adakah ini akan menjadi penentu kestabilan kerajaan? Okay. Now, andai kata, dan untuk tujuan perbincangan, jika Bersatu pindah Perlembagaan Parti dan pindaannya sebegitu rupa ianya menyebabkan 6 MP Bersatu jika terus menyokong Perdana Menteri terpaksa kosongkan kerusi di Dewan Rakyat, maka akan tercetus 6 pilihan raya kecil. Tetapi itu bukan isunya. Isunya ialah ini akan sekaligus menjadi satu tafsiran mahkamah, satu tafsiran atau keputusan Speaker Dewan ya, bahawa MP ini perlu kosongkan kerusi, yang akan menjadi rujukan bagi kes-kes seumpamanya, iaitu contohnya UMNO. Sebab UMNO juga pindah Perlembagaan Parti. So MP-MP UMNO akan dapat tahu bahawa jika mereka tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, Speaker mungkin akan suruh mereka juga kosongkan kerusi di Dewan Rakyat dan akan tercetus pilihan raya kecil. So itu yang akan jadi isunya. Of course, jika Speaker suruh MP kosongkan kerusi di Dewan Rakyat dan MP rasa dia tidak perlu kosongkan, maka ianya boleh dipanjangkan ke mahkamah dan ianya akan tertakluk kepada tafsiran mahkamah. Bagaimanapun, jika ROS tidak meluluskan pindaan perlembagaan itu, maka tidak jadi hal lah. Tidak jadi hal. Sebab jika dia tidak meluluskan, maka ianya seperti sekarang lah. MP 6 MP Bersatu ini akan terus sokong Perdana Menteri dan tidak ada bezalah apa yang berlaku sekarang. So, adakah saya fikir kestabilan kerajaan akan terganggu-gugat? Tidak sama sekali. Okay? MP-MP UMNO ni, kalau mereka nak bergerak, mereka dah lama bergerak
sebenarnya nak bergerak atau tidak bukannya bergantung kepada, ataupun MP-MP bukannya bergantung kepada tafsiran sama ada mereka perlu kosongkan kerusi atau tidak. Ya, tidak, ya, itu bukan sebabnya. Mereka tidak boleh bergerak sebab ada pergelutan siapa nak jadi Perdana Menteri. Andaian bahawa apa yang pemimpin-pemimpin pembangkang termasuk UMNO dan Sabah dan Sarawak dan sebagainya lakukan atau cuba lakukan untuk perubahan adalah demi rakyat, itu satu pembohongan, kerana di antara mereka khususnya dalam Bersatu sudah ada pergelutan siapa harus jadi Perdana Menteri. So it is all about siapa yang dapat kuasa. Okay, so itu sebenarnya yang menjadi perencat kepada apa jua perubahan yang boleh mengganggu-gugat kestabilan kerajaan. Maknanya kerajaan ini cukup stabil. Mengapa? Sebab kalau kita lihat dari sudut rakyat jelata, memang Melayu Islam ni bukan kata 100% bersatu, tetapi paling bersatu dalam sejarah lah. Mungkin 70% hingga 80% dah bersatu. Tetapi yang tidak bersatu, yang bergelut, ialah pemimpinnya. So, asalkan benda ni berlaku, maka tidak mungkin akan ada perubahan, dan itulah yang menjadi kekuatan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Okay? So, jangan kaitkan ya keputusan ROS, keputusan Bersatu, Bersatu boleh mencetuskan pilihan raya kecil ke tidak. Jangan gunakan ini sebagai alasan untuk menentukan kestabilan kerajaan. Tetapi satu saya nak beritahulah, andai kata Bersatu, pindaan perlembagaan Bersatu dapat dilakukan, tetapi speaker sebetulnya memberitahu MP-MP ini tidak perlu kosongkan kerusi. So jika MP-MP ini tidak perlu kosongkan kerusi, of course MP-MP UMNO akan lihat, oi, kalau walaupun perlembagaan parti dipinda, tetapi kita tak perlu kosongkan kerusi. Sebenarnya mereka dah tahu, dan saya syak Bersatu sengaja berpura-pura hendak meminda perlembagaan supaya boleh kosongkan kerusi 6 MP Bersatu untuk cetus PRK itu. Itu hanya alasan. Sebenarnya mereka hendak tonjolkan kepada UMNO bahawa sekalipun perlembagaan Bersatu dipinda, MP-MP yang gunakan hak berperlembagaan mereka untuk tarik sokongan atau sokong Perdana Menteri tidak boleh dipaksa kosongkan kerusi. Mereka hanya nak tunjukkan kepada UMNO untuk dorong MP-MP UMNO juga tarik sokongan terhadap Perdana Menteri. So saya syak itu mungkin motif dia lah. So anyway, kalau speaker kata 6 MP ni tak payah kosongkan kerusi, maka MP-MP UMNO akan lihat, eh, tak payah kosongkan kerusi. Kalau macam tu, kita memang betul lah apa yang Regi kata, atau apa yang dia ni kata, atau dia ni kata, atau Peguam Hanif Katri kata, bahawa sekalipun perlembagaan UMNO sudah dipinda, kita tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, kita masih kekal MP. So mungkin mereka terdorong untuk tarik sokongan terhadap Perdana Menteri. So itu satu kemungkinan. Tetapi saya tidak jangka seperti yang saya kata ini akan berlaku, sebabnya semuanya sekarang sudah ada rasa tak puas hati berhubung dengan jawatan Perdana Menteri. Calon yang dipersetujui, kemudian ada pihak lain yang cuba tai chi. Okay? So ini penjelasan saya lah. Okay? Jika speaker kata MP Bersatu tak payah kosongkan kerusi, ini sekiranya perlembagaan Bersatu dipinda, tak payah kosongkan kerusi, ianya mungkin mendorong MP, atau ada risiko MP UMNO akan akan tarik sokongan terhadap PM. Jika speaker kata MP Bersatu perlu kosongkan kerusi, maka mungkin MP UMNO takut untuk tarik sokongan terhadap PM, tetapi kita akan ada 6 pilihan raya kecil. Ya. So apa pun, jangan kaitkan dengan kestabilan. I don't think kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berada dalam apa jua bentuk ancaman pada masa ini, kerana kemaruk kuasa pemimpin-pemimpin tertentu di luar blok kerajaan.
ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.